Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi sedulur-sedulur pemancing liar Joran Gabuk 48. Hari ini kita kedatangan paket lagi, Mas Bro. Hari ini kita nggak mancing, tapi sedikit mau mengasih tahu bahasanya masih dalam seputaran dunia mancing. Ini saya akan buka paketnya, dan ini beberapa hari lalu saya habis pesan esen lagi, Mas Bro. Yang jelas esennya gacor, top marko top, esen dijamin cenal cenul. Nah, oke, jerawatan alami ya. Hari ini kita buka, ini masih dari Wonogiri, Jawa Tengah, yang barusan mendarat. Untuk Mas Doni, terima kasih paketan mendarat dengan aman, selamat, tidak ada cacat, sobek, ataupun maut-maut, you understand, maut-maut. Ya, kita harus buka terlebih dahulu dari ujung sini apa sini, Mas Bro? Sama aja lah ya, Mas Bro. Kita buka ini paketnya, Mas Bro. Double, plastiknya double, dan dalamnya itu masih, wih, udah tercium baunya, Bro. Udah tercium baunya, Bro. Nah, ini ada kardusnya, Bro, dan di packing sangat rapi sekali. Ini dibentuk segitiga seperti gunung. Kita langsung buka aja, Mas Bro. Wah, rasanya, Mas Bro. Ini sing esen sing digoleki para angler mancing liar ya iki. Kita buka aja, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, packing aman, Bro. Jerone jeneng wape dadwat. Nah, ini dia, Bro. Masih seputaran buto ijo, Bro. Buto ijo, Bro. Tapi ini ada yang baru, Mas Bro. Ini yang merah-merah ini apa namanya, Bro? Kita buka dulu, Mas Bro. Itu kemarin kita udah buktikan ya, Bro, Mas Bro. Bahasanya buto ijo itu sangat jos, gacor, top marko top. Hasilnya cenal-cenul ya kemarin di video saya yang kemarin. Nah, ini kita ambil yang merah. Bahasanya hari ini saya akan sedikit review yang buto apa ini, Mas Bro? Buto abang, Mas Bro. Masih tetap ini katanya kemasan baru. Yang dulu buto ijone ora sunguten, siki sunguten, Mas Bro. Iki Mas sungutan, Mas Bro. Sungutan. Udah jenggote abang, kumise abang wis. Jelas gacor iki, Mas Bro. Oke. Kita hirup dari luarnya dulu ya, Mas Bro. Jadi luarnya ini rasanya seperti apa? Kalau di deskripsi itu rasanya kueni ya, Mas Bro. Coba kita sebelum buka itu kita cium dari luarnya dulu, Mas Bro. Wah, aromanya emang kueni, Mas Bro. Tapi itu belum kita hirup dari dalamnya nanti, Mas Bro. Jadi kalau teksturnya ini agak gimana ya? Agak tidak kental seperti buto ijo, Mas Bro. Kalau buto ijo itu kan kental banget, Mas Bro. Kalau ini agak seperti air. Nah, coba kita buka, Mas Bro. Seperti apa asli aromanya buto ijo dari Expirates. Coba kita buka, Mas Bro. Oke. Kita sudah dibuka, sudah saya buka, Mas Bro.
coba kita hirup sedikit-sedikit. Alama aromanya maknyus bro. Kue ininya sangat menyengat-nyengat sekali bro. Wah, ada kayak seperti buah apa ya bro ini ya? Cemedak apa ya bro? Cemedak apa nangka ini ya bro? Eneng bro, eneng. Bahasanya esen ini dari Mas Doni, dari Expirates ini oplosan ya Mas Bro. Jadi oplosan itu kenapa saya sering menggunakan oplosan Mas Bro? Namanya di rawa itu, di liar itu ya, airnya itu tidak menentu Mas Bro. Jadi kadang keruh, kadang jernih, kadang kotor. Nah, tapi kalau esen oplosan itu ya, yang menurut pengalaman saya itu tetap dia berani melawan air-air seperti itu, masih bisa dilawan dengan apa? Oplos-oplosan, esen-esen oplosan. Karena apa? Oplosan itu yang jelas tidak hanya aroma esen satu jenis. Yang jelas itu lebih dari satu jenis kalau esen oplosan itu ya Mas Bro. Jadi saya itu merekomendasikan banget lah, namanya pemancing liar itu maupun kolam boleh dicobalah. Jadi boleh dicoba untuk esen-esen oplosan, dan jangan lupa untuk buto abang, buto ijo, dan ada buto galak. Nah, untuk buto galaknya saya belum pesan, jadi tunggu untuk review selanjutnya. Insya Allah nanti saya akan mereviewnya untuk buto galaknya, itu warnanya kuning ya Mas Bro. Ini buto abang, yang hari ini buto abang Mas Bro. Ini untuk aromanya Mas Bro, sangat menyengat sekali. Ini cocok banget untuk di alam liar ini Mas Bro. Yang jelas untuk ikan nila. Emang ini aromanya top marko top banget Mas Bro. Jadi dibandingkan dengan aroma buto ijo Mas Bro, ini masih menyengat buto abang Mas Bro. Emang kalau harga juga harga itu emang beda ya Mas Bro. Harganya buto ijo, buto galak, buto abang itu emang Mas beda harganya. Dan buto abang itu yang paling mahalan sedikit Mas Bro. Yang pertengahannya itu buto galak itu. Jadi, tapi saya belum review tengah-tengahnya ini yang buto galak. Nanti mungkin untuk sekian minggu-minggu depan saya akan pesan lagi. Dan untuk yang mau pesan ke saya ke Joran Gapuk 48 itu bisa, nanti saya akan cantumkan nomor deskripsinya, nomor HP-nya di deskripsi ya. Itu nanti bisa pesan sama saya. Nah, aroma nih Mas Bro ini insya Allah cukup gacor Mas Bro. Ini jerawat perih teman ya Mas Bro. Ini wis pirang dino ora mancing Mas Bro. Jadi wah, coba kita teteskan ya Mas Bro ya. Kita teteskan, kita oser-oserkan Mas Bro. Oleskan ke pecongor, congor. Cungur ya Mas Bro, ya. Cungur. Kita tuang sedikit ya Mas Bro. Nah. Jadi airnya juga merah Mas Bro. Esennya itu dalamnya juga merah ini. Ini bisa disaksikan ya Mas Bro ya. Ini warnanya merah. Nah, kita cara sedikit pengalaman saya Mas Bro mencoba esen oplosan itu, pertama itu diwenyet-wenyet dulu Bro. You understand, wenyet-wenyet dulu. Nah, seperti ini, diwili-wili seperti inilah Mas Bro ya. Nah, habis itu dicium, terus ditaruh di sini Mas Bro. Nah, kita bisa merasakan sangat-sangat pekat sekali esen ini Mas Bro. Ketika hilang sudah dihirup, terlalu sering dihirup, kita kasih lagi yang di sini Mas Bro. Enggak apa-apa. Nah. Itu kalau saya mancing itu suka seperti itu Mas Bro. Kadang-kadang di rawa baunya berbagai macam bau ya Mas Bro, ada bau kotoran, bau lendut atau belet lah Mas Bro ya. Lumpur, bau lumpur. Lendut itu belet, itu lumpur ya Mas Bro ya. Nah, itu kadang-kadang saya nuang esen sedikit seperti ini. Nah, saya oser-oserkan lagi ke sini tuh.
saya oleskan di sini. Nah, jadi rasanya itu seger sekali. Tapi untuk esen dari Expirates ini, walah mantep mas bro, nggak bakal dijamin seger terus, tangannya itu juga seger, ya ikannya juga makannya lahap-lahap lah ini esen ini. Nah, ini udah jelas ya mas bro ya, esennya itu ada kueni dan ada kayak seperti nangka mas bro. Emang tetap masih dominan manis-manis bro. Ada dominan manis-manisnya mas bro. Nih, ada dominan manis-manisnya seperti buto ijo ini mas bro. Buto ijo juga ada dominan manis-manisnya. Nah ini lebih pekat lagi mas bro kalau buka buto abang ini bro. Nah, aduh ya ampun, segernya mas bro. Bro, esen dari Expirates ini mas bro, ketika kalian ngirup itu mas bro ya, rasanya nggak mau lepas mas bro, pengennya seperti ini aja. Makanya dari itu mas bro, kalau saya mancing itu saya teteskan ke sini, saya oser-oserkan, oles-oleskan ke hidung seperti ini mas bro, biar apa ini pernapasan baunya seger esen terus mas bro, juga bisa merangsang mas bro ikannya itu supaya orangnya aja makan, malah masak saya nggak makan seperti itu. Jadi untuk hari ini mas bro, saya merekomendasikan buto abang, buto ijo, buto galak dari Expirates. Jangan lupa, boleh dicoba mas bro. Kalau pengen tahu kesaksiannya produk dari Expirates ini, lihat tontonin terus Joran Gapuk 48 mas bro. Kemarin saya sudah review, sudah hasilnya mancing menggunakan buto ijo juga sudah ada. Silakan, salam Joran Gapuk 48, salam channel cenul, salam sejahtera bagi pemancing liar. Joran Gapuk 48. Oke bro, selamat sore, sampai berjumpa lagi bro. Oke, mantap.